Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Kristus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyab TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, dimana di sini ada Ayu Ting Ting yang sedang merias adik tercintanya. Sangat sayang terhadap keluarga, terutama sama adik tercintanya. Ayu Ting Ting hari ini masih berada di Bali bersama semua keluarga. Tak hanya itu, di sini Ayu Ting Ting rela loh memberikan segalanya untuk adik tercintanya nih. Beberapa hari di Bali untuk menemani sang adik melakukan pre-wedding. Dan selama itulah Ayu Ting Ting masih muncul di televisi pemirsa karena sudah persiapan sebelumnya. Dari Setarwati, keseruan keluarga Ayu Ting Ting, Bom Ayu Ting Happy Holiday di Bali. Dan inilah ekspresi kebahagiaan dan juga keceriaan Ayu Ting Ting saat bersama keluarga. Liburan yang paling menyenangkan adalah liburan bersama keluarga, terutama bersama anak tercinta satu-satunya yang memang paling disayang. Kebahagiaan Ayu Ting Ting dan juga keluarga semua bisa merayakan hari ulang tahun Bilqis Humairah Rajak di Bali. Tak hanya itu, mereka juga selalu memberikan nuansa kebahagiaan dan kehangatan nih di setiap momen yang mereka lakukan. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan juga semoga sukses pre-weddingnya untuk Syifa. PSL Omri, Ayu Ting Ting Family. Dan inilah wajah-wajah ceria dari keluarga Ayu Ting Ting yang hari ini masih berada di Kuta Bali. Jawaban dan doa untuk Bilqis Humairah Rajak yang kemarin berulang tahun masih bergulir. Salah satunya dari Eko Patrio Super. Met ulang tahun cantik anaknya Mama Ayu Ting Ting. Di sini Eko Patrio membagikan kenangan saat umroh bersama keluarga Ayu Ting Ting. Di foto tersebut bertuliskan ngerayain ultah anak Ayu, Bilqis di Mekah. Sesuatu sekali karena dirayakannya di Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah, tabarakallah untuk keluarga Ayu Ting Ting yang selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Terima kasih untuk Eko Patrio atas doa-doanya. Ini juga ada doa dari Shiro Firman. Ayu Ting Ting Bilqis happy birthday, semoga panjang umur. Doa selanjutnya datang dari akun Instagram The Halu Cafe. Nobar bareng The Halu Cafe final AFF 2021 Indonesia vs Thailand di Cafe The Halu Cafe Rabu 29 Desember 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pembayarannya Rp35.000 saja. Informasi ini dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Nobar Piala AFF 2021 Indonesia vs Thailand di The Halu Cafe. Yuhu, udah siap belum nonton Piala AFF 2021 malam ini di The Halu Cafe? Nobar di The Halu itu bukan sembarang nobar. Penasaran nobar bukan sembarang nobar itu kayak gimana? Daripada penasaran, mending nanti malam datangnya jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Nobar bareng final AFF 2021 bersama The Halu Cafe. Bagi sahabat semua, jangan lupa malam ini jam 18.30 waktu Indonesia Barat, yuk nobar bareng di The Halu Cafe. Ini informasi selanjutnya, di sini ada instastory dari Ivan Gunawan. Dan sebentar lagi bukan hanya Ikis yang merayakan ulang tahun. Ivan Gunawan tepat pada tanggal 31 Desember akan merayakan ulang tahun juga nih. Seperti apa kemeriahannya, kita akan menunggu ya spektakulernya Master Gunawan yang ulala best of the best. Berikan pesta ulang tahunnya. Ternyata Ivan Gunawan juga ada di Bali nih pemirsa. Sama-sama di Bali ya. Semoga saja Ivan dan juga Ayu Ting Ting bisa bertemu dan berkolaborasi lagi nih bersama keluarga tercinta. Semoga liburan dan juga pekerjaan Ivan dan Ayu dilancarkan pemirsa. Amin ya robbal alamin.
Dan inilah kesibukan Ivan Gunawan di Bali. Time for meeting Ivan Gunawan Dardo. Dan inilah pekerjaan Ivan Gunawan sebagai desainer muda ternama Indonesia yang tidak diragukan lagi kualitas dan juga kuantitasnya. Bagi sahabat semua, jangan lupa tekan terus channel ini, pastinya akan memberikan informasi-informasi segar dan juga terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan juga para sahabatnya dan orang-orang terdekatnya. Inilah kedekatan Ayu Ting Ting dan juga Bilqis Umairah Rajab yang memang terekam kamera, selalu kompak dan selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk bundanya. Inilah perjalanan Ayu Ting Ting hari ini sedang menuju lokasi priwet Siva dan juga Nanda. Kira-kira bagaimanakah penampilan Siva, adik dari Ayu Ting Ting, yang tadi siang dirias oleh Ayu Ting Ting dan juga Krisna Fahrezi? Pastinya hasilnya sangat memuaskan nih, karena memang dihias oleh orang yang tepat dan juga hedra ternama Indonesia nih. Dan inilah lokasi indah yang dijadikan priwet Siva dan juga Nanda hari ini. Tak lupa dari itu, selalu ditemani oleh kedua orang tua tercinta, Ayah Rojak dan juga Mami Umi Kalsum. Terlihat cantik dan juga menawan, Siva memakai baju serba putih nih, dihiasi dengan gunung-gunung yang indah dan juga pemandangan yang hijau serta berseri. Semoga priwetnya berjalan dengan lancar, semoga Ayu Ting Ting segera mendapatkan jodoh yang terbaik nih, agar bisa priwet juga di seperti adik tercintanya. Oke, sama semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan inilah pesona yang didapatkan ketika priwet dari adik tercinta Siva. Lokasi ada di Bali nih pemirsa. Oke sahabat, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glam team hari ini makeup artis Bali nih. Tuh lihat, udah cantik, pekerja keras. Sayang adik. Kurang apa coba? Glam team hari ini makeup artis Bali nih. Tuh lihat, udah cantik, pekerja keras. Sayang adik. Kurang apa coba? Kenapa nggak langsung dikesitin aja? Gak bisa kayak gini ya prosesnya? Iya, ada usahanya. Oh. Lagi ada di kantornya Urban di Bali dong. Hai. Aku sama Mami baru aja membuat video edukasi buat teman-teman semuanya, bagaimana caranya teman-teman bisa memilih atau membeli produk MS Glow yang original, khususnya Red Jelly. Karena di kemasan Red Jelly kalian sudah bisa mendapatkan identifikasi dari produk tersendiri, karena ada barcode-nya dan barcode-nya tersebut bisa kalian scan. Nah, jadi hati-hati barang tiruan ya. Apa? Sekarang tanggal berapa? 29. Tanggal 31 hari Jumat loh, Mi. Oh iya, terus? Udah cari kado belum? Haji? Lu cari sendiri kado. Udah, cari sendiri. Aku udah ada. Oh my God. Aku udah ada.
takut ada. Aji udah kayak punya istri dua ya, Ji? Iya. Makanya berkah kan, Ji, tuh walaupun Aji enggak gemuk-gemuk, tapi kan nah, Mi, dan tanggal berapa hari ini, hei? Ya Mi. Penting jangan mahal-mahal. Ya udah. Hairdo. Eh, aku jadi make up. Aku jadi hairdo. Ya, kita dua. Ibaratnya Canca sama Krisna. Kita mau lihat. Cakep banget lihat yang megangin payung. Sini maju yuk. Ini hasil hairdo Krisna dan make up aku. Halo, Sif. Tuh make up aku, rambutnya lihat. Coba dilihat gitu make up-nya. Ini ada fotografer kita. Hai Mas, kali ini fotografer kita siapa namanya Mas? Siapa? Mas Maulan. Malon. Mas Malon dan tim. Yuk, kita udah menjadi tim ya, Kris. Oke. Bisa nih, Kris, kita jualan mahal berdua, Kris. Yang mau pakai kita gila. Boleh.